Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan semua teruja lah nak satu benda ni tentang saya punya sama ada gaji ke apa kan. Jadi saya nak tanya ini, saya dah buka pada mesyuarat kongres dan kongres telah bersetuju. Saya nak maklumkan story dia sikit, story ni. Supaya sebahagian tuan-tuan sebenarnya tak ada, tapi benda ni kita tak perlu nak highlight kalau bukan benda ni important pada media. Tapi saya nak beritahu hari ni, saya terpanggil semasa pemangku Sultan Johor atau dulu dikenali sebagai TMJ, TMJ Sultan Kuih Ismail Ibrahim sebagai presiden, sebelum dia menyerahkan presiden ni, beliau ketika tersebut saya setiausaha dan juga Esko berpendapat pada 2017 masuk 2018 berpendapat bahawa tidak perlu lagi royalty masuk dalam, kalau tuan-tuan ingat semua ada segmen kita. Kedua, di dalam Esko mengatakan apa dia? Mengatakan dia nakkan seorang individu yang full time kerja untuk bayar, untuk buat seperti mana-mana negara lain. Kalau kita tengok Korea Selatan, Thailand, bukan sekarang Thailand ni, General Songhap sebelum, Mongolia, Guam, Japan, Vietnam, Dr. Tan, semua full time kerja daripada dulu. Dan kita pun tahu Sheikh Salman dan dengan Infantino pun full time, ya, yeah? Dengan pekerja semua. Jadi ketika itu Tengku Mahathir sendiri mengatakan kepada Esko, masa itu dia presiden, sebelum diserahkan, dan mengatakan kepada pemangku masa itu Datuk Wira Yusof, pemangku presiden, dengan surat sekali dia mengatakan semua dokumen ada dengan saya, mengatakan perlunya dan mereka mencalangkan saya sebagai presiden untuk bagi ini dengan ada certain perk dengan apa ni semua. Jadi setelah berbincang beliau dengan Esko dan telah diminitkan, dan saya telah bersetuju. Dan memang pada itu kita dah memang announce Esko pun sebagai saya sebagai executive president, presiden sepuluh masa. Itu saya nak jelaskan. Dan saya dah bawa pada mesyuarat kongres kali ini, dan kerana telah memang untuk maklumkan, dan mereka telah bersetuju memberi sokongan penuh pada saya dengan semua. Kalau tak setuju tak apalah, kan, dengan ini. Jadi dia telah sokongan. Jadi saya nak beritahu dengan ini, kalau tengokkan daripada suat layang ni, itu antara satu yang dia kata, dan satu lagi NTC. NTC ni kita telah selesai dengan pihak-pihak seperti HPRM. Ada pihak yang mungkin tak dapat, dia tak puati. Dan hanya saya nak katakan proses ni selepas jawatan kuasa infra dengan kita punya konsultan semua lihat, yang difungsikan oleh Dato' S.S. Sundram, telah lihat semua proses dan telah memilih satu, tapi subjek dengan FIFA. FIFA pada bulan April ni akan meeting, akan melihat balik untuk mana company ni yang sesuai, dan beliau akan awardkan benda ni. Kali duit datang daripada FIFA. Kesudahannya FIFA yang akan buat keputusan, iaitu NTC for the first phase. Second phase tak ada. Second phase KBS 45 million, day one nanti ada JKR atau KBS, dia akan put under dia punya tender. Ini pandang tiga dengan lampu tiga. Jadi itu saya ingat perkara yang tuan-tuan perempuan yang teringin sangat datang pagi ni, petang ni kan ini. Jadi saya ni saya berdoa lah pasal apa saya nak naikkan bola sepak negara ni, dengan negara ni. Jadi kalau ada yang hasad dengki yang kuat ni, yang susah ni, itu je lah. Tapi saya terima, jadi itu dia punya saya buat. Jadi